Assalamualaikum guys, saya malam ni nak cuma kawan ni nak tengok dia buat ketupat palas. Tunggu sekejap. Tunggu ni sampai rumah dia. Assalamualaikum, sihat dah Cik Yah? Sihat dah? Tunggu dia bukakan pintu. Ni dah sampai dah rumah kawan saya. Tu dia. Ni kawan saya. Mak iya. Dia pandai buat ketupat palas. Macam mana? Eh, promok-promok sikit. Oh. Ini buluk dia dah sama. Siap dah ni. Sampai-sampai kawan tu dah tak nak buluk dia. Eh, tak nampak. Ha, ni. Ni suami. Ni. Ni dia. Kita tengok eh. Okey, tengok ni guys. Saya belajar buat ketupat palas ni. Tuan dia ni tak nak masuk dalam gambar ni, malu. Suara tak apa. Aduh. Tengok ni. Dia pandai tau buat ketupat palas. Tapi dia masin sikit rasa nak kawin. Aduh. Cik Yah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dok Cik Yah jangan marah eh. Kita nak belajar. Minta izin dulu ni. Serius ni. Bunyilah Cik Yah. Tengok tu pun dia takut dia pula. Takut tu jadi. Ini Cik Yah. Alah. Dia cepat dia masin sikit. Dia tengok ralik, tengok kita tadi. Tengok Cik Nak tadi. Ha. Syok tengok. Tengok Mak Anjang. Tengok jadi muka. Tunggu buku tepat apa ya? Tepat apa? Jantan. Mak aku nak tepat orang. Tuan dia kata tak jadi ni ketupat betina. Dia nak jantan macam mana nak tukar ni? Tak jadi kan? Tuan dia buat tak jadi. Ya aku buat macam mana? Cari mak macam ni. Oh ni. Jadi dah jantan dah jadi. Aku tu dapat jalan pula tupak ni. Tak boleh nak habis ni kau tupak. Jadi ni jantan ni. Alhamdulillah. Akhirnya saya berjaya guys. Tengok ni. Tak apa suka-suka hiburkan hati kan guys. Cik Nak ni nak buat suka je biar abis muda kan. Mana Cik Yah tak boleh nak simpul ni. Datang ni sama. Kau besar sangat? Dok? Dok. Jadilah nanti esok kita makan diri yuk ni. Deh. Tuan dia kata kurang menjadi. Dok comel macam yang dia punya. Ni. Ni Cik Nak punya. Kok ni tuan dia. Kak Yah buat. Ha. Comel kok Kak Yah punya. Pasal dia tau ketupak kok ni baru belajar. Yang utuh ni macam punya. Atau yang utuh ni Cik Nak punya. Yang cumi dia punya. Tengok. Tu pun kata tak jadi juga macam mana. Penat. Aduh. Tengok tuan dia buat. Gemuk-gemuk. Macam cumi. Ni kena kembang. Bukan lepeng gitu. Tengok. Berisi macam tuan dia. Kan kepek gitu kok. Okey. Ha, tak boleh kepek tu Cik Yah. Tak boleh kepek, nak terik. Terik gitu lah. Macam waktu Pak Sotong tu. Hmm.
Masanya saya kena perhati cik yang buat dulu baru saya nak buat. Eh?